Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai viral Bramasta, di mana hal ini terjadi pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 21 April di tahun 2022, di mana ini merupakan hari pertama ketika Wilford telah kembali ke Indonesia, teman-teman. Dan pada kegiatan kali ini Wilona mengatakan selamat hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia, kalian hebat, pejuang dan juga berharga. Jadi selamat hari Kartini ya teman-teman. Dan di satu sisi pada siang sampai sore hari, Natasha Wilona menghadiri acara ulang tahun dari sahabatnya yaitu Feby Ramauris. Jadi selamat ulang tahun kepada Feby Ramauris. Dan uniknya teman-teman, ada hal yang unik terjadi bagi Verel Bramasta, di mana Verel mengatakan bahwa rumah baru Verel Bramasta yang ada di Jakarta sudah mau jadi ya teman-teman, sehingga di tahun 2022 ini dapat dipastikan rumah Verel Bramasta yang ada di Jakarta bisa ditempati ya teman-teman. Dan di satu sisi ketika Verel Bramasta sedang melakukan kegiatan nge-gym, pada momen tersebut Verel bertemu dengan Ences Nabati. Dan pada momen tersebut Verel mengatakan bahwa program baru dari Verel Bramasta bersama Boy Squad sudah lama dinanti-nantikan, ataupun mereka sedang menunggu ya teman-teman. Dan dikatakan bahwa Boys Don't Care kapan nih tayang di Trans TV ya teman-teman. Kemungkinan besar nama acara tersebut adalah Boys Don't Care. Tapi sangat unik ya teman-teman, kenapa nama acaranya adalah Boys Tidak Peduli, atau itu hanya sebagai lelucon saja teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Tapi sepertinya memang benar ya teman-teman, akan ada program dari Verel Bramasta yang akan ditayangkan di Trans TV. Jadi buat teman-teman sekalian bisa stay tune dan mungkin bisa bertanya kepada salah satu staf di Trans TV untuk mempercepat program dari Verel Bramasta ini ya teman-teman. Lalu pada malam hari diketahui bahwa Verel Bramasta sedang bermain bowling bersama adiknya Atala Naval dengan sahabatnya yaitu Austin ya teman-teman. Happy birthday. Terima kasih sayang. Umur berapa? Nah itu jangan disebut dong. 17 kan? 17 ya. Tambah cantik, tambah sehat. Terima kasih, kamu juga bahagia terus loh aku lihat-lihat. Ya udah sama-sama bahagia. Baby, happy birthday. Oh my god, so pretty. Cantik banget. Panjang umur, sehat selalu ya. Aku merasa Aunty. Asik. Yeay. Ayo. Mas, minta kartu mas. Mas. Oh, one left, bro. Iya. Ada nyariin lo tuh bestie. Tuh, dicariin loh. Kamu di mana? Kajian parah, acara kita lama banget. Oh iya. Tunggu dong, tunggu ya, tunggu.